Inggris. Cai Pinang dijieunkeun kurupuk Pinang. Sagala rupa Pinang kurupuk Pinang. Ya. Gaduh alatna. Mana? Manual pakai peso. Ya, beres lah. Siap, nuhun, sing sehat. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Alhamdulillah sehat ibunya. Alhamdulillah. Ya, Abah sehat. Ya. Ayo sob. Ayo. Bu punya anaknya, Bu. Masih perawan. Heeh. Ini ada nih. Gratis kan? Bengok. Nuhun ya. Salakina ke mana? Ke ayah Icawah. Oh, dagang. Suami dagang naon? Pindang. Pindang. Ke mana keliling, Nak? Ke loji. Oh, loji itu. Kan motor. Motor. Alhamdulillah. Ya, Bu. Aduh. Ya. Sama di pagar gitu nyepeng. Senang banget, Pak. Aduh. Aduh, alhamdulillah pindang. Salakina dagang pindang ke lojinya. Alhamdulillah. Ayo. Entah nge-nyen pinang di rumah. Acan, Bapak dan ngebujem Pak. Oh, ini pembina bikin pinang juga. Jadi di sini pedagang itu merangkap ini pengrajin. Jadi istrinya dagang ini buat suaminya yang jualan. Makanya tingkat rumahnya bagus-bagus, ekonominya bagus. Kan yang bagus. Oh, nyangge doakeun di mana sing halus. Nuhun nya, sing laku dagang pinang nanya. Ya, nuhun. Arya naon? Pertemuan pinang dia. Pemindang mau agung. Oh, Raji, pengrajin. Hei! Wah. Ini dia. Wah, sengit. Tambah. Tambah beda. Nih, kalau bikin pinang gini nih. Bangkor, bandeng, ini penyulungnya, ya. Ya tadi plastikan meh naon. Empuk kan disusun kan? Ya empuk. Ini kan direbus ini teh kan? Sebenarnya kalau dari sisi pengolahan, pindang itu sehat karena tanpa minyak. Tapi orang Indonesia kebiasaan ikan pindang itu langsung digoreng, harusnya dikukus. Dari sini pedagang langsung saya makan. Ya.
malah bermasalah. Bidang apa yang begini ya? Nah, kalau saya pada waktu kecil nggak beli air bidangnya, air airnya putih disebutnya, nanti campur nasi dikasih campur nasi, nah biasanya itu saya kasih air lagi, kasih garam lagi, kasih bawah, kasih apa ini? Bingung awet, awet, jadi lebih mulyati. Bilangnya pinang ikan ikan gelas. Kalau di sini pinang gelas, ikannya ikan layangan, ikan layang. Enggak, katanya lokal kalau layang. Yang Cina tuh salam katanya. Apa Pak Kalung? Izin Bapak, ini yang dari kami PTKB Pak, supaya produk lokal atau produk yang bisa terserap. Memang salam ini perlu kita antisipasi Pak, karena jangan sampai importasi dari luar negeri. Dia jumlahnya banyak, nanti malah yang di lokal tidak terserap. Tadi saya lihat salam Cina. Betul Pak, betul. Pakai dus. Betul Pak. Cuman kan, ini nih, ini kan bentuk pembinaan para penghasil ikannya. Ya. Jadi kalau yang dari import itu pakai dus Bu, yang lokal pakai karung. Yang jelas ini Pak, berbicara import, memang packingnya bagus. Yang penting jumlahnya Pak. Jumlah jangan terlalu melebihi kuota. Kalau lebih kuota nanti penyerapan bahan baku dalam. Maksudnya yang lokal bisa nggak sih dirapiin? Harusnya. Soalnya kita dikarungin. Kita nggak tahu karungnya bekas karung apa. Betul. Ya kan? Yang lokal bisa nggak sih bersaing kasih bus? Tidak bisa. Kita tapi kalau persentase di sini ngasih dia ininya kepada ikan lokal Pak. Yang impor salam. Ya salamnya. Salam Pak. Salam. Ternyata lokal. Ya. 1,5 ton paling gitu aja. Karena jangan saya ikan salam yang banyak Pak, nanti penyerapan ikan-ikan lokal tidak terserap tadi Pak. Jadi kalau di data BPS misalnya, orang Jawa Barat itu tingkat konsumsi ikannya rendah. Sebenarnya bukan rendah, orang Jawa Barat makan pinang, tidak makan ikan. Itu bisa jadi BPS kecil jajak ngomong Pak. Saya ini misalnya di Purwakarta Pak, itu di sampingnya itu Jatiluhur Pak. Kok kan situ makan ikan tiap hari? Itu dianggap paling rendah. Datanya harus segera, jangan-jangan ikan lele, ikan mujair tidak masuk kategori ikan. Pinangnya bukan deh. Pinang diangkat ikan-ikan. Nah, yang sekarang itu kalau dari sisi kesehatan harus dibenerin adalah konsumsi ikan asin yang sangat tinggi di daerah gunung. Itu harus benerin Pak. Karena apa? Karena ancaman terhadap stroke, sama asin nama betul, samuna di gedean, asinan di gedean, samuna di lobaan, beres dar di harudung sarung, terus hees. Orang Sunda Pak. Orang Sunda Pak, makan ikan laut yang terus dibakar nggak suka. Asin nama pindah. Jelas. Udah asin cuma diletakkan aja. Ikan asin itu Pak, jangan dosa dimakan ikan asinnya Pak. Ikannya dicocolin gini aja, enak. Nggak tinggal ikan leletiknya susah. Saya itu Pak, leletik Pak. Ya. Ayo, kira-kira. Ya, awal. Ya, tadi, Pak Komuna udah bagi. Aman. Lagi gini Pak Komuna. Oh iya, siap. Sama KLH-nya tadi. Aman, Bu? Ya. Karyawan, Pak. Karyawan. Sok, mana karyawan? Karyawan. Dia. Ayo, Sok. Pinang deles ngona. Ayo. Ayo youtuber. Ayo youtuber sini. Thank you.
jadi layanan. Kurang, ayo. Dari DPR RI ada Pak Ono, dapilnya Ibrahim Ayu, tapi sangat menguasai kelautan. Sekarang bukan hanya jadi anggota DPR, tapi juga main film. Filmnya judulnya adalah Menjaga Kedaulatan Laut Tepuk Tangan. Ada Pak Rudi ya dari Nusa Tenggara Barat. Dari tadi sudah kesini. Ada Pak Emro, sudah hadir di sini. Teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan. Ini geser dong, kasihan tuh gak kelihatan ibu. Kasihan tuh. Dari tadi nemuin. Kita datang ke sini tuh dari pagi sudah mengidentifikasi masalah. Masalah yang pertama adalah ikan tuh kan dicuci tuh. Nah, air pembuangannya masih dibuang ke got. Ya kan, bener gak? Sehingga tadi saya ketemu teman KLHK, segera untuk dipersiapkan nanti dibikin ipal komunal. Jadi ada satu tempat pembuangan limbah, satu titik. Nanti pakai pipa di setiap rumah, jadi gak ada lagi pembuangan air ipal, apa, air pembuangan pencucian ikan ke got. Setuju gak? Dua, mobil pengangkut ikannya nggak rusak. Betul. Jadi ikannya yang dibawa dari Jakarta karena sudah tidak dingin lagi, wah nges. Jadi goreng, gue. Nah, itu sehingga mutu ikannya menjadi menurun. Kalau mutu ikannya menurun, ikannya bau, otomatis dong produksi ikan pindangnya menurun. Saya minta ke Kementerian Kelautan, kasih dong mobil di sini. Betul, betul, betul. Ya, satu desa satu, dua desa dua, tiga desa tiga. Betul. Setuju nggak? Nah, yang berikutnya regulasi. Di sini para pengrajin ikan masih menggunakan bang emok. Betul. Nah, yang ini yang bang emok. Benar tak? Benar. Kari. Kain Ramayu tapi ke Cirebon, Bang Emok terkenal. Ah, benar tak ya Bang Emok ini? Kadi. Tidak tahu. Bang Emok. Jadi Bang Emok kan ceritanya gimana? Pertama, mau itu. Kalau pinjam duit ke Bang Emok, kalau pinjam 3 juta. Setoran per hari berapa? 3 juta. Kalau pinjam 2 juta per hari, per bulan. Per minggu. Oh, per minggu. Per minggu berapa? 2 minggu sekali 80. 80.000. Kalau dari 3 juta dengan bunganya jadi berapa? Satu ini Bang Emok jujur kai. Tadi Bang Emok tadi nonton tuh tadi. Kamu minjem 2 juta bunganya seberapa? 250. Ya 250. Jadi bunga nate 250 berarti lebih dari 10%. Ya. Hah? Betul. Benar enggak? Betul. Benar enggak? Kamu minjem pakai box sing jujur kae. Jadi kalau pinjemnya 1 juta, terimanya 900. Yang 100 ribu langsung disebutnya untuk simpanan. Karena banyak yang atas nama koperasi. Jadi Bapak kalau
lihat itu koperasi-koperasi yang dekat pabrik-pabrik itu bukan koperasi beneran. Jadi itu orang punya duit bikin atas nama koperasi, duitnya dipinjemin. Anggotanya pura-pura, jadi setiap datang langsung jadi anggota, bayar tuh iuran ininya, dipotong 100.000, nanti setoran lagi. Itu perputaran uangnya sangat cepat dan cepat jadi kaya. Dan itu atas namanya koperasi, koperasi ini, padahal itu Bang Emo. Gitu kok sih Pak, biasanya keliling ke pasar-pasar. Jadi kalau ngomong peredaran uang, Bang Emong itu di wilayah Bekasi, Kerawang, Purwakarta, Subang, Indramayu luar biasa, bener tak Bang Emong? Ini problem permodalan ya. Bener tak? Ada lagi Bu, kalau Ibu ingin tahu Bang Pancasila, Bang Emong juga, Bang keliling juga. Jadi setiap pengambilan uang nanti berdiri Pancasila, ya. Satu ketuhanan yang maha esa. Itu sampai yang pinjam uang itu dari tidak hafal Pancasila, gara-gara pinjam uang hafal Pancasila. Itu ada, itu namanya Bang Pancasila. Ada apa? Jadi kita terbuka, jangan sampai kredit pur lancar, ini lancar, lebih lancar Bang Emok sebenarnya. Ini benar tak, Bu? Jadi problem itu kan, ya kan? Ini urusan Bang Emong masih merajalela, benar? Dua, sanitasi kebersihan lingkungan diperlukan di kelompok komunal. Yang ketiga, mobil untuk ngangkut ikan dari Jakarta ke sini. Karena ternyata pantai yang ada di sini itu ikannya tidak digunakan untuk ikan bidang yang di sini. Yang keempat, nah ini tempat nyimpen ikan pinangnya disebutnya badeng. Mangkake meuli pinang sabadeng. Aing mah nyaho. Baheula badeng dibikinnya dari tanah liat. Seburat. Ayeuna mah make ieu. Ini yang produksi orang sini sudah berstandar nasional ya. Mana boga badengna? Ayo Gus. Yang badeng. Oh, Esther, ini awalnya sudah bencong sih, kan? Ini yang badeng, asli mana Garut? Garut. Oh, pasti orang Garut. Di dia dagang pinang, dagang badeng. Dagang badeng ke pinang. Muriling ke mana? Pasar lebih panjang. Itu? Oh, pernah diusir baik tak? Gratis kan pasarna? Di Purwakarta mah kapakna gratis pasarna. Matake teu ribut. Nah, ya. Gas. Ya produksi, Mas, ya. Gas nyebar. Alhamdulillah. Alus. Gas benghar. Majikan sama DJ. Aing mah komo gigi pesek. Gas. Ayo usul naon. Yang semula kan pakai plastik, Pak. Ah. Nah, ini dia pakai ini sekarang. Oh, asalnya yang pindah teh pakai plastik. Akhirnya ditutupan. Jadi sarana Kementerian KKP yang bidang namanya? RDS ya? Ya, saya, Pak. Hah? Bapak. Ini dong Bapak nanti bikin pengadaan badeng, Pak. Ya, Pak. Oh, ada itu sesalaman. Ya nanti Bapak dia bagikan ke warga. Menang poyek mana tahun harap. Kata ayeuna, obrok atuh. Ya ini dah sabaraha? 200. 70 geus nego udah ditu. Ya, ngomong ka urang ya. Jadi saya minta karena untuk kebersihan pembuatan ikan tidak pakai plastik lagi, itu saya itu berbahaya. Jadi nanti pakai badeng buatan
Mang Agus, ini dibeli ku KKP, ku KKP dibagi itu tapi ke Indramayu. Saya tidak semangat untuk meneruskan pembicaraan. Ini sok-sok aing amprok jeung nini-nini. Cing atuh nongora. Terima kasih. Mudah-mudahan industri pindangnya semakin meningkat. Kemudian industri perikanannya meningkat. Rakyatnya sejahtera. Kadahar pindang mah jeung peuteuy. Make sambal terasi jeung kudu-kudu. Kieu.